sahabatkompas.com, dua atlet bowling Indonesia Rian Leonard Lalisang dan Hardi Rahmadian sukses meraih medali emas di ajang SEA Games 2021. Rian dan Hardi menyabet medali emas dari nomor ganda putra. Ajang tersebut digelar di Vincom Mega Mall Royal City Hanoi, Vietnam pada Selasa 17 Mei 2022. Dalam pertandingan itu, Rian dan Hardi sukses mengumpulkan 2.642 poin dari 6 game. Pertandingan berjalan sangat sengit hingga game terakhir. Meski sempat tertinggal 100 poin dari lawannya, pasangan Indonesia itu berhasil membalikan keadaan dengan 2.190 poin. Hasil itu membuat tim bowling Indonesia berhasil membawa pulang emas pertama di SEA Games 2021. Usai pertandingan, Rian mengakui tekanan yang ia dan Hardi terima sedikit meningkat, terutama pada game terakhir. Rian menilai, kunci kemenangan tim Indonesia adalah keberhasilan mengambil alih posisi puncak pada game kelima. Kemenangan kali ini sukses mengulang pencapaian mereka 3 tahun lalu meski dengan pasangan yang berbeda. Tahun ini, Hardi berhasil mempertahankan emas ganda putra bersama Rian yang merupakan pasangan barunya.